Terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan Nur Hayatul di Bandara Strip kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait. Dan seperti biasa sudah kita akan mengusikan ya beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan sugas kita. Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja, namun demikian apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Belada saya bacakan dulu beberapa acara yang bakal diadakan di daerah Belait yang mana pada 26 hari bulan Mac 2021 sehingga 28 hari bulan Mac 2021 ini selama 3 hari akan diadakan satu acara mini jaringan pengusaha-pengusaha wanita yang dianjurkan oleh Persatuan Kebajikan Perempuan Daerah Belait dengan kerjasama Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait, yang mana acara ini akan bermula jam 9 pagi sehingga jam 5 petang. Dan juga banyak ya kebanyakan majlis perundingan kampung di daerah Belait ini turut serta dan juga beberapa agensi NGO dan juga institusi perkampungan akan ikut serta bagi mempromosi hasil-hasil produk yang telah pun dihasilkan oleh setiap kampung. Manakala pada 27 hari bulan Mac 2021 hari Sabtu akan diadakan satu program kesedaran awam pengurusan risiko bencana peringkat masyarakat bagi Mukim Melilas dan Mukim Sukang Daerah Belait yang akan bermula jam 9.30 minit pagi bertempat di Dewan Serbaguna Mukim Sukang, dan pelbagai pengisian dan juga aktiviti bakal diadakan pada hari tersebut, di antaranya taklimat pengurusan bencana negara Brunei Darussalam, taklimat mengenai dengan keselamatan umum Lifesaver 995 dan juga demonstrasi memadam dan juga mencegah kebakaran dan juga taklimat pertolongan cemas. Beberapa aktiviti seperti town watching dan juga hazard mapping turut diadakan. Dan juga pada 28 hari bulan Mac 2021 hari Ahad bermula jam 7 pagi akan diadakan majlis perasmian tamu gayuh anjuran Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat dengan kerjasama pejabat Jabatan Daerah Belait Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang akan diadakan di Taman Rekreasi Sungai Mau Mukim Bukit Sawat Ulu Belait. InsyaAllah tetamu kehormat akan hadir iaitu Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Baiklah, ada tidak beberapa acara yang bakal diadakan di sekitar daerah Belait dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Apabila tiba musim cuti persekolahan, rasa keseronokan dan kegembiraan tidak dapat dinafikan lagi, terutama dalam kalangan anak-anak dan setiap pelajar sekolah. Ia bagaikan saat-saat yang dinanti-nantikan oleh mereka untuk melakukan aktiviti yang digemari sambil meluangkan masa bersama ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Menjadi tanggungjawab dan peranan ibu bapa bagi mengisi masa lapang anak-anak dengan perkara yang bermanfaat bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pelbagai ilmu melalui pembacaan. Pelbagai aktiviti juga turut diadakan oleh pelbagai pihak bagi mengisi musim cuti persekolahan kali ini. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka juga turut mengadakan pelbagai aktiviti. Memang bagus sebenarnya membawa bis diorang ni ke perpustakaan daripada apa stay di rumah saja, and ani so that diorang boleh interact sama ada nelah kawan-kawan or kanak-kanak yang lain di perpustakaan ni. Kita sendiri anda selalu membawa anak kita ke perpustakaan. Masa cuti sekolah selalunya yang kami dapat anulah membawa kanak-kanak kemari. Jadi macam mana penerimaan daripada anak-anak kita apabila kita bawa ke
Alhamdulillah, diorang suka ikut aktiviti yang di apa dibuat oleh staff di you know library di sini. Kadang-kadang mengalah. Last time kami mengikuti memasak. Jadi it's really fun lah untuk kanak-kanak je. Jadi diorang experience all the apa aktiviti itu sama kanak-kanak, bukan di rumah saja. I think we can apa promote more apa saja aktiviti yang ada. Kan masa ni kita malam lihat IG apa promote more apa saja aktiviti supaya we are aware apa ibu bapa dapat membawa kanak-kanak kemari membuat aktiviti and diorang tahu what's coming. Jadinya atau lagi anulah promote more lah so that kami tahu ada aktiviti and anu. Keprihatinan ibu bapa sangat penting semasa cuti persekolahan bagi mengisikan masa terluang anak-anak mereka dengan merancang beberapa aktiviti bermanfaat supaya menggunakan masa cuti dengan bijak. Mengunjungi atau menghantar anak-anak ke perpustakaan merupakan pendedahan tentang pentingnya membaca buku supaya minda dan tubuh mereka dapat berkembang dengan sehat serta dapat melakukan aktiviti yang bermanfaat dari menghabiskan masa lepak bersama kawan-kawan atau melakukan aktiviti yang tidak sihat. Dengan pengendalian aktiviti-aktiviti seumpamanya seperti ini, diharap akan dapat melahirkan idea kreatif di kalangan ahli perpustakaan melalui hasil kerja aktiviti yang mereka ikuti. Di samping dapat membudayakan masyarakat yang mesra perpustakaan. Ya, sudah itu dia pendekatan rakan tugas kita Esperini Jalia mengenai dengan aktiviti cuti penggal persekolahan pertama yang diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait dan juga aktiviti perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka ini sudah masih lagi diadakan dan hari ini adalah merupakan hari terakhir. Jadi kepada anak-anak yang mungkin ada masa terluang hari ini bolehlah berkunjung ya untuk mengetahui apakah aktiviti yang telah pun disediakan oleh perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, dan nampaknya itu saja yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran. Kita kembali semula bersama dengan Daud Iskandar dan Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.